Ada yang bilang di salah satu komentar, bro setelah angkat beban kok justru gue ngerasa jadi loyo ya, terutama si adik di bawah yang gue rasa jadi gak seperkasa biasanya. Nah ini fenomena aneh bro, karena berdasarkan penelitian ilmiah, salah satunya dari Schroeder et al. Membuktikan kalau angkat beban ini ningkatin testosteron, dan testosteron ini menambah keperkasaan dan kejantanan pria. Gue sendiri secara pribadi ngerasain sejak rutin angkat beban, semua hal yang berhubungan sama si adik jadi balik lagi kayak pas usia 17-an. Nah buat yang justru jadi loyo setelah rutin angkat beban, gue kasih beberapa tips bro. Pertama, mungkin kadar lemak di tubuh lo terlalu rendah. Bisa juga lo angkat beban sambil dibarengi diet ekstrim. Jadinya wajar kalau libido dan keperkasaan turun drastis. Lemak itu diperlukan dalam pembentukan testosteron, jadi jangan dihindari sama sekali. Boleh banget makan lemak, khususnya lemak sehat kayak alpukat, kacang-kacangan, dan minyak zaitun. Sama kecuali, lo mau ikut kompetisi bodybuilding, gak perlu kok nargetin kadar lemak yang terlalu rendah. 15% itu udah bagus buat cowok. Terlihat ramping, berotot, tapi gak perlu sampai mengorbankan banyak hal termasuk libido. Kedua, hindari overtraining. Kalau lo latihan berat, berat banget sampai kecapean, wajar kalau habis itu gak kuat ngapa-ngapain. Termasuk mau olahraga ranjang, udah capek duluan. Makanya, latihan secukupnya aja, jangan kelamaan. Gak perlu tiap hari. Seminggu minimal ada 1 hari buat istirahat. Satu sesi latihan, 45-90 menit udah cukup banget bro. Gak perlu kelamaan. Kalau mau optimal, kelihatan jauh lebih perkasa. Olahraga ranjangnya bisa lo lakuin pas rest day, atau pas latihannya gak terlalu berat. Ketiga, steroid atau terapi testosteron. Biasanya kalau udah nge-gym, banyak yang pengen pakai steroid biar perkembangan otot lebih maksimal dan cepat. Tapi steroid ini juga punya efek negatif bro, salah satunya bikin libido turun drastis. Jadi, pikir-pikir lagi, konsultasi dulu sama dokter kalau lo mau pakai steroid, PED, TRT, atau apapun yang berhubungan sama nyuntikin hormon ke badan lo. Whey protein, kreatin, dan lain-lain gimana bro? Bikin si adik lemes nggak? Tenang aja, aman bro. Kesimpulannya, ini 3 hal yang bisa lo lakuin saat angkat beban, biar justru jadi makin perkasa dan gak loyo-loyo. Pertama, jaga kadar lemak tubuh jangan terlalu rendah. Kedua, hindari overtraining. Ketiga, natural, nggak pakai steroid. Kalau mau pakai, konsultasi dulu sama dokter, jangan ngasal pengen badan gede. Share ya bro di kolom komentar. Setelah lo mulai rajin olahraga, apa yang terjadi sama libido dan si adik? Salam Everyman, semangat bro.